Ya, selamat pagi guys. Gue sekarang udah lagi nyampe di salah satu tempat kopi yang lagi hit di Banyuwangi. Namanya Ospresso. Cuman kali ini gue nggak ngopi. Gue mau mengunjungi salah satu. Di sini adalah komunitas. Jadi setiap pagi itu ada komunitas, komunitas kopi, pencinta kopi, barista yang dimana namanya Roaster Club. Tempatnya ada di lantai 2. So, seperti apa? Kita akan kunjungi, kita akan cek. Oke. Saat ini gue udah sampai di depannya. So, kita akan naik ke atas. Oke, cek. Selamat pagi. Di atas ya? Gue naik ke atas ya. Halo. Wah, ini dia tempatnya. Ini dia tempatnya. Halo kakak. God bless you. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dan inilah tempatnya, ada di lantai 2. Wah, pagi ini udah rame, udah seru. Para pencinta kopi. Dan ini tempatnya namanya Roaster Club. Iya, betul ya. Roaster Club. Ah, lihat mesinnya. Sangat lengkap sekali. Dan di dalam, kita lihat ini alatnya. Gila. Ini mesin pembuat yang kayak masak-masak kopi gitu, mulai dari kopi mentah, dia dimasak di sini sampai mateng, tapi masaknya juga nggak sembarangan. Lihat. Wah, lengkap sekali alatnya. Tapi saat ini kita mau ke situ, kita mau seru-seruan coba bikin kopi. Ah, sekarang kita mau seru-seruan coba bikin kopi. Oke kakak? Oke. Kopi apa? Kita mau bikin kopi dari Blue Bottle. Blue Bottle, oke. Ya, ini di roasted di Brooklyn. Di Brooklyn. Brooklyn? Ya. Ih, jauh. Jauh. Bahaya. Oke. Ini adalah seasonal blend, jadi oleh-oleh seasonal blend. Nah, khusus edisi winter. Nah, di sini menarik banget nih, notes-nya ada branded cherries, candied lemon, sama chicory. Jadi ini blend dari Ethiopia, wash sama natural. Ini bin asik banget nih buat yotak. Yuk guys, kita bikin ya guys. Oke, kita bikin, kita lihat bagaimana kakak Oscar bikin. Here we go. Sekarang lagi proses. Gue mau ikut nimbrung, gue mau ikut lihat gimana prosesnya. So, cek ya, kita cek. Gue juga mau belajar. Karena gue gak ngerti soal kopi ini, gue mesti ngapain. Makanya gue belajar langsung dari masternya, master. Ini dia apa ya? Sekarang tahap pertama apa? Tahap pertama sih perlu dulu bro. Parah. Oh ya, beri harapan gue juga sih. Oke, yang pertama-tama supaya kan kopi ini prosesnya jadi cepat. Jadi dry, itu kita harus butuh proses. Oke. Jadi yang paling memakan waktu lama itu waktu kita panasin air. Di sini kita prepare. Jadi aku kan pakai metode filter. Aku pakai kan di sini. Aku pakai suhu di 80. Ya. Terus rasioku 1:15. 1:15. Jadi 1 gram kopi 15 ml air. Sih. Itu rasio. Ya. Jadi sekarang lagi prosesnya udah 26. Belum siap. Sekarang kita cuci dulu. Ini namanya filter paper. Oh,
water vapor, ini coffee drinker, ini server. Nah, server. Nah ini penting nih bro, dilipat. Oh, berapa? Lalu kita cuci dulu supaya nggak ada sarang kertas. Masih ini dicuci dulu. Cuci ya, nggak cuci bukan pakai sabun. Air panasnya suhu 90 derajat. Ya, aku ambil air panas itu dari mesin espresso. Oh. Nah, ini juga sebisa mungkin sampai benar-benar mulai kering, sampai benar-benar menyeluruh semua. Nah, ini juga nggak bisa lama-lama karena. Nah, ini bukan bawa rotoman ya. Oh, iya benar. Di sweet butter. Ya. Rasanya, baunya kayak apa? Kalau dia masih nggak ngerti apa-apa, rasanya
juga karena ada perubahan suhu, itu juga perubahan rasa. Sedikit, sedikit maunya. Kita mesti mesti kalau sampai orang tuh beda-beda aja, jadi yang speknya tinggi untuk main game yang kayak online barengan itu. Seruput kopi dulu. Ini saya minumnya begini, di bawah dulu. Panas bro. Ini kita timur kakak, tau kan? Kita timur, jadi kita biasa minum teh panas. Teh panas, betul. Jadi kalau pengen itu yang itu. Selamat minum. Banyak banget, gue udah bedek. Ini hati gue. Tenang kakak, gak ada yang cemburu. Tergantung gue minum. So, demikian pagi ini gue di Roster Club. Gue tadi habis bikin kopi. Dan ini rasanya flikits. Sedap. Kenapa? Kalian mesti kesini kalau mau belajar, belajar soal kopi atau barista, belajar barista, kalian bisa di sini di Roster Club lantai 2. Jadi jam 7 pagi. Jadi kalian bisa ngumpul di sini ngopi pagi sambil sarapan, oke? Okay? Bawa sarapan sendiri sendiri maksudnya. Cuma di sini khusus kopi. Dan ini alatnya lengkap yang pasti top. Oke? Okay? Siap. Selamat pagi dari Roster Club. See you again di seru-seruan fun, sesuatu yang fun berikutnya. Oke. Okay? Top. Say hi dong.